Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan video kali ini, kapal kita lagi perjalanan ya dari Jakarta ke Dabo Singkep ya guys ya. Jadi ada pengalaman unik nih guys tentang juru mudik kita, juru mudik baru kita ini yang baru satu trip ikut takut ya guys ya. Juru mudik ini siapa? Agus ya. Juru mudik Agus ini dulu sebelumnya di kapal kargo dan sekarang posisinya menggantiin posisi dari Mas Maulana ya guys ya. Bagi teman-teman yang udah ngikutin channel ini pasti udah kenal dong Mas Maulana siapa ya kan, yang turun sekolah kemarin waktu di Muara Angke dan sekarang digantikan posisinya oleh Mas Agus ini. Jadi pengalaman unik Mas Agus pertama di takut ini guys, itu sangat gimana ya guys ya. Jadi sangat mengolah mental sekali ya guys ya. Gimana Mas Agus? Ya benar ya. Ya. Jadi pengalaman pertama gimana kemarin dari ini baru hari kedua kita belayar ya guys ya. Baru hari kedua dan sekarang kita masih posisi di sekitaran Pulau Selat Berhala dan cuaca pun agak lumayan tenang dan Mas Agus posisi juga udah fit ya. Jadi kemarin itu dari Laut Jawa terus Selat Bangka itu sampai berapa kali ke belakang izin ke belakang untuk muntah ya, mohon maaf ya guys ya kalau ngomong agak ini muntah ya guys ya, berkali-kali muntah ya kan. Jadi apa yang dimakan itu yang dikeluarkan ya guys ya. Ini gimana, sampai lemas gak Mas Agus? Ya lumayan sih. Lemas ya, ini pertama kali ditakut ya ceritanya ya. Pertama kali ditakut ya guys ya. Jadi sebelumnya di kapal kargo ya sebelumnya, di Kalimasan mana ya. Iya. Jadi enggak, goyangannya beda ya terasa ya. Beda sekali. Jadi teman-teman bagi yang baru pertama belayar tentunya pasti akan kaget ya guys ya, biasa seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Tapi sekarang gimana sekarang? Udah agak mendingan enggak? Iya. Tapi enggak lemes ya? Enggak sampai lemes ya guys ya, karena memang udah terbiasa berlayar sebenarnya. Karena kan Mas Agus nih udah pernah belayar dari kapal kargo itu ya. Kapal kargo. Dan sekarang ditakut mungkin cuma beda ini aja ya. Beda goyangan, beda suasana aja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru injak pertama kali di kapal mungkin sampai lemes pasti itu pasti ya Mas Agus ya. Dulu pertama belayar sempat nggak pernah ngalamin kayak gini? Ya dulu paling pusing sama mual gitu, sampai mual aja ya, sampai muntah. Tapi sekarang saat ditakut sampai muntah ya. Wah mantap ya guys ya. Jadi memang terasa beda goyangannya ditakut kapal kecil ini ya guys ya. Jadi udah 2 hari ini udah berapa kali sampai izin muntah itu? Sekarang 5. Wah, satu kali jaga itu 5 kali izin sama saya. Nah izin sama saya itu sampai 5 kali ya guys ya, ke belakang untuk memuntahkan isi perutnya. Saya bilang untuk cari minyak kayu putih atau fresh care atau minuman yang asam tentunya ya, dengan asam ya, asam. Tapi karena kondisi udah males, udah lemes, jadi akhirnya nggak dilakuin dan baru sekarang udah minum ini ya, minum asam. Cuma diminum dulu asamnya nih Mas Agus nih, biar teman-teman tahu kalau ini tunjukin dulu nih minuman asam ini ya, ya biar nggak oke. Ini sebenarnya cuma penangkal aja guys ya, cuma penangkal biar perut itu nggak terlalu mual lah guys ya, minum-minuman yang asam. Jadi bukan jaminan untuk langsung sembuh itu tidak, tapi setidaknya itu bisa mengurangi rasa mual di perut ya. Dan kita minum-minuman asam yang berada masam atau jeruk nipis ya kan, dibuat diseduh dengan air hangat lah atau air panas lah ya. Tapi setelah minum ini tadi agak mending ya perut ya. Jadi jeruk di kita ya kan, Mas Agus dari Kebumen ya, sebenarnya Kebumen ya. Pertama belayar juga, kebetulan kapal kita legang. Otomatis kalau kapal legang itu posisinya pasti goyangannya lebih hebat daripada ada tarikan. Kalau ada tarikan itu mungkin kapal agak sedikit stabil ya kan. Jadi olah gerak kemudi sendiri pun agak beda ya dengan kapal kargo ya. Jadi kaget, mana kemudinya kok putarnya banyak sekali ya kan. Kalau di kargo mungkin sedikit udah belok ya kan, tapi kalau di tabung itu. Jadi ini video ini hanya bercerita aja tentang juru mudik kita ya kan. Ya cuman basa-basi aja lah guys ya, untuk isi konten aja ya guys ya. Oke, jadi untuk Mas Agus nih, gimana kedepannya? Masih kapok nggak belayar dengan takut atau masih terus mencoba ini? Mencoba terus ya?
iyalah masa baru segitu mau nyerah ya kan, nggak lucu ya kan, nggak etis ya kan. Kasian keluarga di rumah gara-gara kita main-main kerja, hanya ya mungkin berbentar anak-anak bisa nggak jajan kan, harus dilawan ya kan sebagai kepala rumah tangga ya kan. Nah, kebetulan Mas Agus ini juga udah berkeluarga ya guys ya, jadi ya pokoknya dilawan. Nanti pokoknya ikuti terus ya guys ya, petualangan-petualangan kami dengan jurumudi Mas Agus ini yang baru ya kan. Mungkin dia akan sering-sering kelihatan di kamera karena memang jam jaganya sama seperti saya 12.4 ya kan. Jadi jam jaga saya sama Mas Agus jam 12.4 akan sering-sering ngomel di kamera tentunya ya gitu. Jadi menggantikan Mas Maulana yang sebelumnya sekolah. Nah, dan kedepannya kita bisa ketemu Mas Maulana lagi ya dalam keadaan jadi perwira mungkin ya Mas Agus ya. Mantap. Oke guys, terima kasih, mungkin video ini hanya basa-basi aja. Terima kasih telah mendengarkan cuap-cuap kita, basa-basi kita, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Coba ngomong Mas Agus, like, subscribe, jangan lupa subscribe, coba, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di channel Sam Arfan. Oke, terima kasih, salam satu lautan.